Baik, kita boleh mulakan surah Qaf mulai daripada ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz, ingatlah di waktu. Ya talaqqa. Ia menerima. Bracket mencatit. Al-mutalakyani, oleh dua orang yang menerima. Bracket yang mencatit. Anil yamin, dari kanan. Wan dan dari. Ashimal, kiri. Qa'idun, yang duduk. Ayat yang ke-18. Ma yalbizu, ma tiada. Yalbizu, ia ucapkan. Min kaulin, daripada perkataan. Illa, melainkan. Ladaihi, di sisinya. Rokibun, yang menjaga. Atid, yang bersedia. Bracket sentiasa hadir. Baik, saya masuk mula ya. Daripada ayat yang ke-17 surah Qaf. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani. Ingatlah di waktu. Ia menerima oleh dua yang menerima. Kalau diterjemahkan mencatit, ia mencatit oleh dua yang mencatit. Maksudnya ialah dua malaikat. Malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat ya amal-amal manusia. Ada dua malaikat. Anil yamin wa anis shimal. Dari kanan dan dari kiri. Mana ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Qa'idun, keduanya duduk. Ada malaikat yang duduk mencatat di kanan dan di kiri. Jadi hal ini bukan pemberitahuan orang tua-tua kita, tapi ini benar-benar pemberitahuan dalam Al-Quran bahawa setiap manusia itu ada dua malaikat yang mencatat amal. Ya, keduanya mencatat. Keduanya qa'idan atau qa'id, mana menunjukkan keduanya duduk.
mencatat. Ya. Jadi malaikat ini, kalau kita pelajari, ya, ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Dicatatkan Raqib dan Atid. Tapi sebenarnya malaikat ni hanya yang kita wajib ketahui itu hanya ketua. Di bawahnya bergantung kepada berapa ramainya manusia dan jin. Macam itulah Allah adakan malaikat. Setiap orang ada dua malaikat mencatat amal. Jadi berapa ramai manusia, berapa ramai jin. Sebab itu malaikat ini bukan jenis keturunannya beranak, tak. Allah adakan kurang 100,000, ya, dia adakan 100,000. Macam itulah ibaratnya. Kalau perlu 1 bilion, maka ya, diletakkan 1 bilion. Dia boleh ditambah, malaikat ini. Dia bukan jenis beranak. Tunggu kecil sampai besar, baru dibagi tugasan, tak. Allah adakan malaikat, terus dia boleh melakukan kerja. Itu kelebihan malaikat. Jadi sebab itu malaikat ini tidak menanggung bebanan dosa pahala. Ya, malaikat. Mayal fizu min kaulin. Ayat yang ke-18. Tiada ia ucapkan atau lafazkan daripada perkataan ila ladaihi raqibun atidun. Melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Raqib ni malaikat yang menjaga. Atid ni malaikat yang tersedia, atau bahasa lain sentiasa hadir. Itu yang kita selalu apa ni di apa kita hafalkan, iaitu Raqib dan Atid yang mencatatkan amal. Sebenarnya diambil Raqib Atid daripada Al-Quran ini. Raqibun Atidun. Apa maksudnya? Mayal yal fizu min kaulin. Tidak ia lafazkan daripada perkataan. Mana yang kita cakap? Yang kita cakap, perkataan kita. Baik ke? Buruk ke? Melainkan di sisinya ada dua malaikat, Raqib Atid. Satu malaikat ini, ya, yang menjaga. Satu lagi yang tersedia atau sentiasa hadir. Dia mencatat apa yang kita ucapkan. Jadi, ya, kita tak boleh lari daripada dua malaikat ini. Ya, tak boleh lari. Kita tak nampak, tapi Allah memberitahukan, memberitahukan kepada kita. Jadi kita memang tak nampak, tapi kita wajib percaya apa yang diberitahu dalam Al-Quran. Baik, sama lagi ayat yang ke-19. Waja'at, dan telah datang ia, sakaratul maut. Sakarat kita terjemah kemabukan. Al-mauti, kematian. Bilhaq, dengan benar. Zalika, itu.
kunta, tiada adalah engkau. Minhu, daripadanya. Tahid, engkau pernah berpaling. Tahid. Baik. Waja'at sakratul maut, dan telah datang ia oleh sakaratul maut. Nah, yang kita sebut selalu sakaratul maut, apa makna sakaratul maut? Makna kemabukan mati. Pada masa itu kematian datang, kita diibaratkan sebagai orang yang mabuk. Orang nak cakap apa pun, kita dah tak ambil pusing lagi. Kita dengan hal kita ketika itu. Kita berhadapan dengan saat sakaratul maut. Ya, hanya kadang telinga kita saja dapat mendengar. Ya, dan mulut dah tak dapat nak melafaz lagi. Ya, begitulah. Ya, sakaratul maut bila datang. Ya, kedatangannya bilhaq. Ya, Allah katakan bilhaq, dengan benar. Bukan sakaratul maut itu sesuatu yang boleh didustai. Kalau boleh didustai, ramai orang tak mati. Ya. Kematian itu adalah pasti. Tak dapat nak didustai. Nah, inilah sakaratul maut. Ya. Kalau orang yang beriman, datangnya malaikat atau disebut kita malakatul maut, malaikat maut datang, dia akan memberi salam dulu. Kalau orang yang beriman didatangi oleh malaikat maut, tapi kepada orang yang tidak beriman, malaikat ini tidak akan memberi salam, bahkan merentap-rentap orang yang kafir dengan keadaan kasar. Ia berbeza dengan orang yang beriman. Bila kita melihat sejarah, Nabi nak meninggal pun bukan sesuatu yang sukar. Ya, Nabi pengsan sampai 4 kali. Ya, pengsan. Nak pergi juga jadi imam, tapi pengsan, tak dapat, 4 kali. Sehingga Abu Bakar jadi pengganti imam pada masa itu. Hal ini nak menunjukkan kemabukan kematian. Tak boleh nak dielakkan. Jadi hanya bergantung kepada iman kita. Kalau kita dalam kehidupan kita beriman, beramal, ya, hal itu ya tidak menggusarkan kita. Tapi kalau kita sia-siakan iman dan amal ketika diberi kesempatan hidup, ya, maka berlakunya sakaratul maut adalah sesuatu yang paling menyedihkan kita. Ya, sebab kita dah tak dapat nak kembali untuk beramal. Zalika itu, mana sakaratul maut ini? Itu ma kunta minhu tahid. Apa yang adalah engkau daripadanya? Engkau tadi saya kata terjemahkan
engkau pernah berpaling, ya, engkau pernah berpaling, ataupun boleh letak dalam bracket, engkau selalu lari. Ya, letak maksud engkau selalu lari. Engkau selalu lari. Ya, jadi, bukankah kematian itu yang kita kalau boleh nak lari daripadanya? Nabi pun kalau boleh nak lari daripadanya. Tapi tidak boleh. Itu maknanya. Kedatangan sakaratul maut ni kita tak boleh nak lari daripadanya. Sebab itu bila datang sakaratul maut tu, Allah adakan sebab musabab sahaja. Ya, kadang kerana itu, kadang kerana ini. Sebab malaikat ini, malaikat yang mencabut nyawa, ingat tak? Ketika dibagi tugas oleh Allah Ta'ala, malaikat ni tak nak ceritanya. Malaikat yang dibagi tugas ni tak nak. Tak nak bukan dia engkar perintah Allah, bukan. Ya, malaikat ini tak nak ambil perintah apa jawatan itu. Sebabnya dia mengatakan, nanti hambamu akan mengutuk aku, kata malaikat. Bila ada kematian, ini kerja ya Israel lah ni. Ya. Ini kena kerja Israel lah ni. Ataupun kita kata, ini kerja malaikat maut lah ni. Jadi kita semua mengutuk malaikat maut. Jadi yang itu malaikat ya, ini tak nak menerima jawatan. Ya, tak nak mengambil jawatan ini. Jadi kata Allah Ta'ala, ya, aku akan memberikan sebabnya, kata Allah. Dia tidak akan mengutuk engkau, tapi dia mengutuk ya, penyebabnya. Sebab itu bila berlaku kematian, ya, orang tidak mengatakan, oh ini punca malaikat Israel. Ataupun ini semua pun sebab punca malaikat maut lah ni. Orang tak kutuk kan? Mereka kutuk. Orang tanya, apa sebab dia mati? Oh, dia sesak nafas. Oh, dia aksiden. Oh, dia terjatuh. Ya. Lagi, oh, dia gantung diri. Jadi semua jadi sebab musabab ya, yang dikutuk. Dia tak mengutuk malaikat. Itu Allah katakan, ya, aku akan adakan sebab. Nabi pun wafat, ya, sakit betul. Ya. Nak tahu salah satu daripada yang Nabi katakan ketika dia nak meninggal. Dia kata kepada ya, Fatimah, dia kata apa? Aku masih terasa lagi racun Yahudi. Ya, aku masih terasa lagi sakitnya racun Yahudi. Sebab Nabi pernah dijamu oleh perempuan Yahudi dan para sahabat sekali. Dijamu dengan barbecue kambing. Barbecue kambing. Jadi Nabi tidak curiga langsung tentang jamuan itu. Tapi bila masing-masing dah makan, Nabi terasa sesuatu macam tidak menyenangkan. Jadi Nabi tanyalah dengan perempuan Yahudi ini. Jadi diceritakan, kata bila ditanya, Nabi tanya apa? Adakah engkau letak racun dalam pada kambing ini? Yeah. Pada daging kambing ini? Nabi cakap terus teranglah. Apa jawab perempuan Yahudi?
Benar. Terperanjatlah Nabi. Nabi dalam ikhlas datang, ya, menerima undangan itu. Ya. Tapi dia rupanya khianati. Terperanjat Nabi. Perempuan itu mengatakan dia, kenapa engkau letak racun dalam, ya, pada kambing ini? Ya. Kata perempuan itu, kalau engkau seorang rasul, engkau takkan mati. Nabi terperanjat bila dengar apa yang dikatakan. Bukan rasul, ya, pokok pun mati, ya, diracun kalau nak tahu. Nabi, manusia biasa. Hanya bezanya Nabi ini kerana dapat, ya, wahyu daripada Allah. Lalu, ceritanya, Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang makan racun, termasuklah Nabi, berbekam. Itulah salah satu daripadanya, ya, nak menghindarkan daripada, ya, racun itu membunuh terus. Ya, berbekam. Maka Nabi pun berbekam, sahabat pun berbekam. Tapi rupanya, racun itu memang mengesan. Sampai Nabi nak mati, Nabi mengatakan lagi, dia punya bisa racun itu masih menyentuh jantungnya atau menyekat jantungnya. Macam tu lah. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi adalah manusia biasa dalam kehidupan kemanusiaan. Hanya bezanya dia punya, dia diberi roh, diberi apa? Wahyu oleh Allah. Itu kalau nak tahu. Tak ada siapa boleh lari daripada kematian, walaupun memang nak lari. Walaupun kita doakan panjang umur sekalipun, kalau dah sampai saatnya kematian datang, doa kita tidak diterima lagi dah. Nah, ramainya orang berdoa, satu Malaysia pun berdoa, dia mintakan dia panjang umur. Kalau dah sampai saatnya tak diterima segala doa-doa, dia tetap akan sampai juga sakaratul maut itu. Baik, sama lagi, ya, ayat yang selanjutnya. Tiga ayat yang ke-21. Wa nufiha, dan telah ditiupkan ia. Bisur pada sangkakala. Zalika itu yaumul wa'id, hari ancaman. Wajat, dan telah datang ia. Kullu nafsin, oleh tiap-tiap diri. Ma'aha, bersamanya. Sabikun, seorang pengiring. Seorang pengiring. Wa syahid, dan seorang penyaksi. Baik, saya masuk mula. Wanufiho fissur, dan telah ditiupkan ia pada sangkakala. Sangkakala ialah tiupan hari kebangkitan.
Sangkakala ni sangkakala yang kedua. Yang mana ya, hari itu adalah hari kebangkitan. Kalau sangkakala pertama semua itu mematikan. Sangkakala yang kedua, hari itu adalah Yaumul Wa'id. Hari itu hari ancaman. Maksudnya hari yang ditunggu-tunggu untuk kehakiman bagi orang-orang yang kafir dengan menerima azab yang sebenar. Itulah ya, hari disebut Yaumul Wa'id. Jadi sangkakala kedua, sangkakala yang menjelaskan akan berlaku satu penghukuman yang akan berkekalan kepada orang-orang yang kafir. Itu disebut Yaumul Wa'id, hari ancaman. Jadi orang-orang kafir kan tak percaya hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan pasti akan berlaku. Pada masa itu, itulah hari ancaman untuk orang-orang yang kafir. Waja'at kullu nafsin ma'aha sabiqun wa syahid. Dan telah datang ia oleh tiap-tiap diri bersamanya sa'ikun, ya, bukan sabiqun, sa'ikun, yang mengiringi, maksudnya malaikat, ya. Yang mengiringi itu mana malaikat. Malaikat yang mengiringi, wasyahid, dan yang menyaksikan. Jadi pada bila ya, bila datangnya saat itu, tiap-tiap diri akan dibawa ke mahsyar. Yang mati itu akan bangun balik. Ya, kena faham ya. Yang mati itu akan bangun balik untuk diperhitungkan. Dihalau ya. Dihalau ke mahsyar. Bersamanya ada malaikat. Ya. Malaikat yang mengiringi. Dan malaikat yang menyaksikan. Ada malaikat. Akan dibawa mereka digiring ke mahsyar. Ada orang kata, bila kita dah mati, kita dah mati, dah masuk kubur, maka jasad kita ni dibangunkan balik. Kemudian malaikat pun soal kita. Yeah. Jadi bila dah dibangunkan balik, nanti kita dimatikan balik ke? Jadi ini sesuatu yang pelik, yeah, mengikut Quran dan Sunnah. Yeah, tanggapan ini sesuatu yang pelik. Kita dah mati di kubur, kita dibangkitkan balik. Itu tak benar, yeah. Sebab bila kita dah mati, sebab mati ni sekali, kena faham tu. Mati tu sekali. Dia tidak hidup balik, mati balik. Jadi kalau misalkan kata kita dah mati, kemudian dikubur, dibangkitkan, atau dia pun dihidupkan balik. Kemudian dimatikan balik. Kemudian dibangkitkan balik di mahsyar. Yeah. Berapa kali mati, berapa kali hidup. Sedangkan mati itu hanya sekali. Ya? Selepas di dunia, kita akan mati. Itulah mati. Sekali itulah mati namanya. Lepas itu tak mati-mati lagi. Kalau dibangkitkan, waktu hari kebangkitan itu kita dibangunkan. Ya, kita tidak mati-mati lagi. Tapi macam mana
yang dikatakan soalan-soalan itu. Soalan-soalan itu bukan yang menjawab jasad, yang menjawab roh kita. Roh kita disoal. Kalau kita mengerjakan apa yang di ya, imani itu, kita akan dapat jawab. Kalau kita kat dunia bertuhankan Allah, kita dapat jawab, Allah Tuhanku. Kalau kita di dunia bernabikan Muhammad, kita akan dapat jawab, Muhammad Nabiku. Kalau di dunia kita bacaan Quran, jadikan kitab kita, maka kita amal kita akan dapat jawab. Amal kita tu akan dapat menjawab. Al-Quran kitabku. Dan begitu juga yang lain-lain lah. Jadi soalan-soalan itu kita akan dapat jawab kerana waktu di dunia kita beramal dengan keimanan itu. Jadi kita dapatlah jawab. Yang jawab itu ketika itu ialah ruh kita. Kemudian bila kita dah dapat jawab, maka ruh kita ini diletakkan kedudukan yang mulia. Mana kita alam kita, bahasa kita mimpilah. Kita mimpi baik. Ya, tak bangun-bangun, mimpi baik, tak bangun-bangun. Kita di syurga, di layan itu ini, tapi mimpi. Barulah sampai hari kebangkitan, kita pun dibangunkan. Baru kita tersedar daripada tidur kita. Dibawa ke mahsyar. Bila dibawa ke mahsyar untuk apa? Ditimbang amal. Dah ditimbang, barulah kita dihalau ataupun digiring. Kalau ahli syurga akan masuklah ke syurga, ahli neraka akan masuk neraka. Ini yang sebenar-benar terjadi. Jadi semasa alam kubur, itu namanya alam mimpi. Kita nikmat mimpi ataupun azab mimpi. Kalau orang kafir, orang yang fasik, tak menurut perintah, semua itu mimpinya mimpi yang ngeri. Mimpi ngeri tahu tak? Mimpi ngeri ni dia seolah-olah di dalam neraka. Tapi alam mimpi belum neraka betul, tapi menyeksakan. Samalah kat dunia, kalau kita mimpi buruk, tak boleh kita tidur. Mimpi buruk, tak boleh kita tidur. Dihantui mimpi buruk. Kita sendiri jadi takut. Padahal mimpi belum sebenarnya. Macam itulah alam kubur. Adakah roh itu di dalam kubur? Soalannya, tak. Roh itu berada di barzah, alam barzah, iaitu satu alam yang Allah sendiri ketahui, bukan kubur itu. Kubur itu mungkin habis, lenyap, ditelan oleh air, ditelan oleh keadaan, maka hilanglah kubur itu. Datang generasi lain, maka atas kubur tu dah jadi rumah dan sebagainya. Sebab tak tahu lagi sejarah itu kubur ke apa, tak tahu. Kerana tempat itu dah dilanda oleh banjir besar, contohnya hilang. Jadi tak tahu lagi kubur. Jadi sebab itu kubur yang dikatakan orang yang mati sudah berkubur. Kadang kuburnya dalam laut, kadang dalam ikan, kadang dalam perut buaya, kadang dalam apa lagi, perut ikan atau binatang. Kadang hancur di bom, hancur tak ada jasad lagi dah. Diingat
Dengan hancur tu habislah, tak ada apa-apa. Ruh tak hancur ya, jangan salah faham, ruh tak hancur. Inilah ceritanya. Maka digiringlah oleh dua malaikat, Sa'ikun wa Sa'iq, yang mengiringi, malaikat yang mengiringi dan yang menyaksikan, membawa mereka ke padang mahsyar untuk perhitungan. Okay. Mari sama lagi, lakot demi sesungguhnya. Kunta adalah engkau. Fi ghaflatin, dalam kelalaian. Min haza. Ya betul tu. Min haza, daripada ini. Fakashafna, maka telah kami bukakan, maka telah kami bukakan anka, dari engkau. Rito aka, tutupan engkau. Pabasoruka, maka pandangan engkau. Al yauma, pada hari itu. Hadid, amat tajam. Sema ya, lakad kunta fi ghaflatin, demi sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian. Min haza, ya, daripada ini. Mana engkau dulu, ya, di dunia, dalam kelalaian daripada ini, iaitu dari hal hari kiamat. Terutama mereka yang kafir, mereka memang mereka tak endah langsung hal kiamat. Mereka yang penting keduniaannya. Jadi hidup dia dunia. Mati, hidup dan mati hanya di dunia. Lepas tu tak ada lagi. Itulah dia punya konsep dia. Sebab itu dikatakan, demi sungguhnya adalah engkau dalam kelalaian daripada ini. Daripada hari ini, iaitu hari kiamat. Fakashafna anka, maka telah kami bukakan dari engkau. Rito aka, akan tutupan engkau. Babasoruka, maka pandangan engkau. Al-yawma, pada hari itu. Hadid, amat tajam. Besok ke sana. Memanglah kita tak pakai cermin mata dah. Okay. Mana yang dulu buta, ya, tak dapat melihat. Di waktu di dunia dulu buta, tak dapat melihat. Atau di dunia dulu mata dah kabur, katarak dah tebal. Ya, sampai bawa sakaratul maut pun, ya, tak kenal siapa-siapa yang hadir. Ya, katarak dah tebal sangat. Dia tak boleh, dia nak melihat lagi. Yang ada cermin mata pun, waktu sakaratul maut pun tak bawa cermin mata pun. Ya.
Jadi bila dibangkitkan besok, mata kita dalam keadaan begitu tajam, sehingga yang dulu kita tak melihat jin di dunia, besok di akhirat kita dapat melihat jin. Di dunia kita tak dapat melihat malaikat, di sana besok kita dapat melihat malaikat yang sibuk bertugas atas perintah-perintah Allah. Inilah kelembut. Kalau nak tahu, ya, Allah akan memberikan pandangan setajam-tajamnya kepada manusia pada hari kiamat. Maka silaplah orang yang mengajarkan, suruh amalkan ayat ini. Kalau mata kita nak terang, ya amalkan ayat ini. Ya, mentang-mentang dia faham, pandangan kau hari itu tajam, yang kau tak fikirkan tafsirannya, ya, cerita kisah apa, ya, bila masa yang dikatakan tajam itu, bila masa kita dihilangkan daripada tutupan yang menutupi mata kita, ya, adakah mereka tidak ingat ayat ini, ya, berkaitan dengan hari akhirat. Allah nak ceritakan besok di akhirat mata kita terang benderang. Ya. Oh, gunakan ayat ni untuk tajamkan mata. Singkat sangat. Ya, mereka mengambil Quran ini bukan nak mengambil pelajaran daripada cerita ini, tapi nak jadi bomo mata pula. Ya, dengan mengambil ayat sewenang-wenangnya. Kalau ya ayat ini digunakan untuk itu, Nabi dah ajarkan kepada sahabat-sahabat dah. Dah dibagi, ya, apa? Dah diajarkan kepada Ummi Maktum yang buta tu supaya dapat melihat. Jadi kena ingat, ya, bila kita nak mengamalkan satu-satu ayat Quran tu, ya, jangan ambil hanya logiknya sahaja. Bila logik untuk terang, apa, Allah hilangkan tutupan mata, oh, ini untuk terangkan mata. Ha, jadi kena ingatkan apa dia punya ayat ni, tujuannya di mana, ceritanya di mana. Ya. Ha. Ini di akhirat, ya, bukan di dunia. Jadi kita salah faham meletakkan, ya, maksud ayat ini dan mengambil ayat atau mentafsir ayat secara logik. Logik tak ikut akal. Ikut logik akal. Kalau ayat ini mengenai batu, oh, ini untuk batu karang. Ayat ini mengenai apa ni, kasih sayang, oh, ayat ni pengasih, yeah. Kadang sampai ayat yang saya pelik betul orang amalkan untuk sakit lutut, ya, yeah. Iza, ya, yeah. Batostum Jabirin, yeah. Oh, ayat ni untuk apa? Untuk sakit lutut. Logik ke ayat ini untuk sakit lutut? Tafsirannya pun bukan kerana itu, ya. Kisahnya bukan kerana itu pun, ya. Kerana yang mengambil ni mereka ikut logik, ya. Apabila kamu membalas, jawab maknanya, kamu membalas dengan balasan yang kejam, ya. Jadi kejam tu mana tak ada peri kemanusiaan. Itu maknanya. Iza batastum jabirin. Ya. Itulah makna dia macam tu. Ya, bukan untuk lutut. Tak ada kena lutut pun. Ya. Nah, tu kadang kita pelik. Peliknya pun manusia mengambil, ya, Quran ini
hanya untuk bagian-bagian ikut logik dia. Salah. Ustaz, ni sama macam apa yang selalu orang kahwin apa seperti Yusuf dan Zulaikha juga kan? Yang mendoakan. Tapi Zulaikha tu, mana boleh seperti Yusuf dan Zulaikha, bukan Zulaikha tu dia bertanya dekat Yusuf. Yusuf rela masuk penjara daripada itu yang kadang saya nasihatkan apa ni ibu-ibu bapa pengantin ya, saya nasihatkan kadang ada tak doa, ada tak orang yang baca doa untuk anak puan ya. Ada orang dah contohnya macam itulah bahasa dia. Kau dah apa ada cek tak apa doa yang dia bacakan? Yeah. Cek dulu. Nanti sebab yang mengaminkan ramai. Salah satunya kau tanya. Yeah. Saya tak nak mengatakan seperti Yusuf dengan Zulaikha. Dalam doa tu, saya tak nak supaya ada disebut seperti Yusuf dengan Zulaikha. Ya, sebab kebanyakan mereka berdoa ikut-ikutan. Ya, orang menganggap bahawa Yusuf dan Zulaikha ini adalah mereka berkahwin. Ya, sebenarnya tidak. Yusuf dan Zulaikha ini hanya satu kisah macam mana Zulaikha macam memperlakukan Yusuf. Sampai Yusuf masuk dalam penjara. Yusuf teraniaya berbelas tahun dalam penjara. Kerana difitnah. Oleh Zulaikha dan perempuan-perempuan suruhannya. Jadi Yusuf tidak. Dia tak ada berkahwin pun dengan Zulaikha. Tapi kerana cerita tu hebat Yusuf dengan Zulaikha, pandangan orang Yusuf tu berkahwin dengan Zulaikha. Dan Zulaikha sebenarnya dah tua. Dan dipahamkan Zulaikha pada masa itu dijadikan sebagai anak dara lagi oleh Allah. Ini semua mandai-mandai. Tafsiran yang memandai-mandai sendiri. Tak ada pun dalam tafsir Muktabar macam tu pun. Jadi salah satu itulah. Yang kedua, doa itu jangan hanya sampai terhad. Semoga kedua pengantin ini berkekalan sehingga anak cucu. Sampai anak cucu dah habis doa tu kan. Lalu bercerai-berai. Nampak? Jadi tak nak doa yang terhad macam tu. Biarlah doa, biar berkekalan sehingga akhir hayat. Ataupun sehingga ke jannah. Kan bagus. Sebab itu kena cek doa tu sebab yang nak mengaminkan ramai nanti. Macam itulah ceritanya. Jadi kadang orang ni mengambil ayat-ayat ni kerana saya ni tengok suka-suka ya. Dengan suka-suka saja dibuat macam tu. Jadi sebenarnya salah ya. Ada ayat yang kita boleh baca untuk jampian, ada ayat memang bukan untuk jampian pun. Macam tadilah. Ayat lutut tak ada kena mengena dengan lutut pun. Tapi itu untuk sakit lutut. Bila sakit dada, cari ayat-ayat yang ada dada. Syifaun lima pisudur. Penawar bagi apa yang dalam dada. Ayat yang ada dada. Itu untuk sakit dada. Ini semua mereka mempermain-mainkan Al-Quran. Mengambil Al-Quran secara logika. Tak ada ulama-ulama mutabar buat macam tu. Hanya orang-orang kita saja, di antara orang kita saja
yang mandai-mandai, ya, dan ya, menggunakan istilah rawatan Islam, tapi banyak ya, memesongkan akidah cara macam itu. Okay. Nah, dengan apa? Meyakinkan orang ini rawatan Islam gunakan Al-Quran. Jadi orang bila dengan Quran percaya. Tapi ahli ilmu dia tahu bezakan. Boleh guna ke tak boleh guna. Yeah? Jadi kena faham macam itulah. Jadi begitu dengan ayat ni ya. Ada orang ajar macam itulah. Suruh baca ayat ni untuk mata tajam. Ya. Yeah? Sapukan pada mata ketika mendengar azan. Ya. Macam-macam kaedah dia. Tapi sebenarnya tak ada kena-mengena dengan hal mata dunia. Ini adalah menerangkan mata.